Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul ini, tiap tanggal 20 seluruh karyawan, guru, dan siswa mengenakan pakaian adat Jawa dalam kegiatan belajar mengajar. Seiring perkembangan zaman, pakaian adat Jawa kurang dilirik oleh pemuda-pemudi generasi penerus bangsa. Berangkat dari keprihatinan itulah, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul mewajibkan guru, karyawan, dan siswa memakai pakaian adat Jawa setiap tanggal 20. Selain upacara mengenakan pakaian adat, sekolah juga menggelar lomba mocopat membuat tumpeng busana serasi putra-putri. Pertama mengenakan, kemudian nanti melestarikan budaya Jawa dengan berbusana Jawa kepada siswa. Kan sekarang kan siswa udah agak jarang ya untuk, maka kami terapkan itu. Sehingga mudah-mudahan dengan dikenakan nanti akan terbiasa, lalu nanti tidak hilang lah budaya Jawa itu untuk generasi yang akan datang. Peraturan penggunaan pakaian adat Jawa mendapatkan respon positif dari para siswa. Menurut saya upacara dengan pakaian adat Jawa adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Dan karena biasanya hanya menggunakan seragam biasa. Dan semoga upacara dengan pakaian adat Jawa ini bisa lebih sering dilakukan. Upacara dengan menggunakan pakaian adat Jawa adalah salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan kita. Penggunaan pakaian adat di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan semangat anak untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan Jawa sejak dini. Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.